Halo, selamat datang di channel saya. Saya Yohani Gultom. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita tentang yang berjudul Lukisan Seorang Raja. Ini cerita inspiratif ya. Nah, ceritanya seperti ini. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja yang hanya memiliki satu mata dan satu kaki. Raja yang cacat ini adalah raja yang baik dan cerdas. Suatu hari, saat raja berjalan-jalan di galeri kerajaan, ia melihat lukisan-lukisan para pendahulunya. Nah, lalu ia ingin memiliki lukisan dirinya, sebab ia merasa suatu hari nanti anak cucunya akan melihat hal yang sama di sini. Raja lalu memanggil semua pelukis yang ada di negerinya ke istana. Ia meminta untuk dibuatkan lukisan yang indah dan terlihat gagah untuk dipajang di galeri istana. Pelukis yang berani menerima tugas ini akan diberi imbalan sesuai dengan keindahan lukisannya. Nah, para pelukis langsung berpikir, begitu mendengar titah raja, mana mungkin bisa membuat lukisan yang indah, sebab raja hanya punya satu mata dan satu kaki. Mereka takut jika nanti hasilnya buruk, mereka malah diberi hukuman karena dianggap menghina raja. Pelukis-pelukis itu pun satu persatu mengundurkan diri dengan berbagai alasan. Lalu, salah seorang pelukis mengajukan diri untuk melukis raja yang cacat tersebut. Sang raja sangat senang dengan keberanian pelukis ini. Berminggu-minggu si pelukis mengerjakan lukisan yang diminta raja. Sampai akhirnya tiba hari saat lukisan itu dipamerkan kepada publik. Anggapan para pelukis itu langsung sirna ketika kain penutup lukisan dibuka. Sebab hasil lukisan itu sangatlah indah dan sang raja terlihat gagah. Di lukisan raja digambarkan sedang menunggangi kuda yang menghadap ke samping sambil bersiap memanah. Sehingga kakinya yang cacat tidak terlihat dan matanya yang buta terpejam seperti sedang membidik. Raja sangat puas dengan hasil lukisan tersebut. Ia menghadiahi sebuah kastil istana kecil untuk si pelukis. Nah, teman-teman, inilah contoh cerita inspiratif tentang keberanian dan tidak ada kata putus asa menghadapi situasi sulit. Pelukis raja itu sebenarnya memiliki kesulitan yang sama dengan pelukis lainnya, yaitu objek lukisan yang tidak sempurna. Teknik melukisnya pun mungkin tidak lebih baik dibanding pelukis lainnya, tapi ia tidak menyerah dan berani mengambil resiko. Jika kamu menghadapi suatu pekerjaan, jangan terpaku pada keadaan yang sulit atau hambatannya. Pikirkan cara untuk melewati hambatan tersebut seperti yang dilakukan pelukis dalam contoh cerita inspiratif di atas. Nah, teman-teman, itu dia ya. Semoga ada pelajaran bisa kita ambil dari cerita singkat ini. Terima kasih sudah mengunjungi channel saya. Jangan lupa, yang baru pertama kali datang, subscribe, like, share, atau komen ya. Terima kasih. Salam sehat buat kita semua. Tuhan berkati.